TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman. Sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif bin Mahari ataupun orang sini panggil Ustaz Alif. Sekarang saya ditugaskan menjadi pengurus kepada Perkampungan Darul Barakah ataupun pada asalnya nama diberi Pusat Pemulihan Dadah secara holistik khas untuk rakyat negeri Terengganu. Jadi asalnya Pusat Pemulihan Dadah ini dia merupakan satu janji manifesto kerajaan negeri, dan bila diambil alih kerajaan pada tahun 2018, 19, 20, 21 tertangguh akibat pandemik COVID yang melanda ni, maka alhamdulillah pada hari ini 15 hari bulan Jun 2021 kita dapat buka sesi pertama pengambilan pelatih untuk kemasukan ke Pusat Pemulihan Dadah ini ataupun dinamakan Perkampungan Darul Barakah, diselia oleh Yayasan Islam Negeri Terengganu. Alhamdulillah. Baik, ramai orang tanya apa dia maksud Pusat Pemulihan Dadah Holistik ini. Jadi holistik ini ringkas ceritanya, bahasa mudah, bahasa terengganunya, sini belaka. Jadi peserta ataupun pelatih tu duduk sini, tinggal sini, makan minum di sini. Kemudian mungkin akan datang makan minum tinggal bersama dengan keluarga anak bini dan cari rezeki pun kat sini. Oleh kerana kawasan sini kawasan yang luas, ada lebih kurang 40 hektar kawasan di sini, maka nanti kita akan buka peluang pertanian,
peluang peternakan. Jadi dia duduk sini, berkeluarga sini, makan minum sini, berserta dengan cari rezeki, cari hasil untuk tanggung keluarga pun di sini dengan adanya pertanian dan peternakan di sini. Itu lebih kuranglah maksud holistik untuk kita mudah fahamnya. Ditinggal, berkeluarga dan jana ekonomi di tempat yang kita namakan Darul Barakah ni. Alhamdulillah, ini merupakan janji yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam manifestonya baru-baru ni. Tahniah kepada kerajaan negeri dan juga tahniah kepada Yayasan Islam Negeri Terengganu. Baik, di mana lokasi kami Darul Barakah ni? Kami beroperasi di asalnya sini Camp Cado. Camp Cado Cenderawasih, Kampung Pengkalang Berangan ataupun dalam daerah Marang lah. Asalnya tempat ni pusat latihan PLKN. Ditutup pada tahun 2018, kemudian diambil alih oleh kerajaan negeri dan ditubuhkan pusat ataupun perkampungan Darul Barakah ini. Lebih kurang 15 ataupun 20 km dari Bandar Marang. Lebih kurang itulah. Jadi kita semua tahu masalah dadah merupakan masalah yang kronik lah kita kata. Setiap kampung jarang tidak ada masalah penagihan dadah, dan lebih hebat lagi mereka ni sentiasa ada pelapis. Tak putus pelapis ni. Senang nak cari, senang direkrut dan senang ada pelapis, termasuk budak sekolah dan lebih dahsyat lagi budak sekolah rendah terlibat dengan penagihan dan pengedaran najis dadah ni. Kan? Jadi tanggungjawab ini diambil oleh kerajaan negeri, dan untuk maklumat juga, ini merupakan satu dan pertama kali pusat pemulihan dadah ditubuhkan di bawah kerajaan negeri. Tidak ada lagi negeri-negeri yang tubuh sendiri pusat pemulihan ini, melainkan Negeri Terengganu lah. Kalau yang pusat serentik itu di bawah kerajaan pusat, yang negeri ini baru yang pertama, alhamdulillah. Jadi kita beroperasi untuk memulihkan bekas-bekas penagih yang nak berubah, sebab kita tahu kalau dia menagih kemudian dia nak insaf, dia duduk kat kampung dia, kemudian jumpa kawan lama, jumpa tempat dia isap balik dan sebagainya, takut menutup panggil dan dia terjebak balik. Jadi kena lagi berhijrah datang ke sini. InsyaAllah kita cuba pulih, kita cuba didik dan ajar diri untuk jadi lebih baik. Maka saya mohon kepada semua yang menonton video ini, kita war-warkan, kita beritahu rakan-rakan, jiran-jiran, keluarga kita yang terlibat dengan najis dadah dan nak berubah, datang ke sini. Konsepnya sukarela, datang sukarela. Kalau tak tahan, jangan lari lompat pagar, bagi tahu, kita hantar balik ke pintu pagar dengan selamat insya-Allah. Dan paling penting, proses pemulihan di sini 100% percuma, ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Ini yang kita patut rasa terima kasihlah kepada tanggungjawab yang dibuat oleh kerajaan, dan terima kasih semua. Tolong war-warkan, insya-Allah kita akan lihat generasi yang pulih dan bebas daripada penagihan dadah ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berhormat Afadhil Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan. Yang berhormat Datuk Tengku Hassan bin Tengku Umar, Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Nur Kuzaini bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatankuasa Keusahawanan, Sumber Manusia, Industri Mikro dan Hal Ehwal Pengguna. Yang berbahagia Encik Ahmad Farhan Abdul Wahab,
pegawai daerah dan pentadbir Tanah Besut. Yang berbahagia Encik Rashdan bin Muda yang dipertua Majlis Daerah Besut, ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua agensi kerajaan, Pusat Khidmat Masyarakat, IMIX, UPDI, JPKK dan seluruh warga Besut yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu program iaitu Dialog Rakyat Terengganu Peringkat Besut. Pertamanya, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita, iaitu ketiga-tiga orang Esko yang telah sudi meluangkan masa untuk bersama dengan rakyat Besut pada malam ini dalam satu program Dialog Rakyat Terengganu. Dan juga tahniah syabas kepada semua peserta yang menyertai program Dialog Rakyat Terengganu Peringkat Daerah Besut pada malam ini. Jadi urus dia penerangan, Darul Iman telah pun menyusun dan mengatur program Dialog Rakyat yang bermula dengan daerah tertiu dan pada malam ini sampai giliran daerah Besut bagi memberi penerangan kepada rakyat tentang perjalanan pentadbiran di peringkat negeri dan juga memberi peluang kepada rakyat untuk mengemukakan persoalan dan juga cadangan-cadangan kepada pihak kerajaan setelah 3 tahun 3 bulan pemerintahan di negeri Terengganu Darul Iman. Jadi untuk tidak meneruskan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan untuk sekadar 5 minit kepada yang berhormat Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah untuk memberi ucapan alu-aluan. Dipersilakan yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kasih pada Cikgu Salahuddin bin Jaafar, apa Cikgu Salah rekah dia, yang berhormat mulia Tengku Hasan, Tengku Omar, Esko Kerajaan Negeri Terengganu yang juga Adun Ladang, yang berhormat Muhammad Nur Khuzaini, Esko Kerajaan Negeri yang juga Adun Kota Putera, seluruh urustia penerangan Darul Iman, Sof Pimpinan IMIX, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, seluruh rakyat yang bersama-sama malam ini untuk kita berbincang, untuk kita berdialog tentang perkembangan Kerajaan Negeri Terengganu. Alhamdulillah, Kerajaan Negeri Terengganu dibina di atas kestabilan pentadbirannya yang sangat baik dengan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Kita bergerak dalam tempoh 3 tahun lebih ini dalam memenuhi 3 perkara. Yang pertama, kita melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam banyak aspek, sama ada aspek pembangunan insan, sama ada dalam projek-projek pembangunan, sama ada dalam program-program yang berbagai-bagai. Kita adakan banyak pembangunan ataupun pembaharuan-pembaharuan dalam tempoh 3 tahun lebih ini. Yang kedua, kita berusaha bersungguh-sungguh memenuhi janji kita yang kita namakan manifesto dalam lingkungan 20 perkara. Alhamdulillah, dalam sekitar 16 perkara telah dimulakan pelaksanaannya dan insya Allah kita akan berusaha untuk melaksanakan keseluruhan manifesto yang kita janjikan. Yang ketiga, kita sedang bergerak untuk menambah baik terhadap beberapa perkara yang kita lihat sebelum ini ada kesilapan, ada kesalahan, ada kekurangan, ada kecacatan.
dalam program-program, dalam projek-projek, dalam sesuatu pengurusan. Alhamdulillah kita sedang berusaha untuk memperbaikinya. Sama ada dalam perkara yang berkait dengan projek-projek yang kita lihat terbengkalai sebelum ini, telah diusahakan sungguh-sungguh untuk disempurnakan, ataupun program-program yang terbantuk ataupun terbiar, kita cuba untuk laksanakan dan penuhi, termasuklah tanah-tanah yang pernah diambil semula oleh kerajaan ketika itu. Dalam istilah yang kita gunakan ialah rampaslah, tapi tak sedap sikit guna kalimah rampas tu mungkinlah dalam suasana hari ini. Tetapi itulah realiti yang berlaku. Alhamdulillah kita berjaya menyempurnakan tanah-tanah yang sebelum ini diambil dan dikembalikan semula kepada mereka yang berhak. Alhamdulillah perkara ini kita sedang bergerak dan insya Allah kita berusaha bersungguh-sungguh agar jika rakyat memberikan mandat seterusnya selepas ini, banyak agenda-agenda yang kita akan usahakan insya Allah. Itu secara latar belakang perbincangan kita malam ini. Dan bersama dengan saya, kemungkinan ramai orang nak tahu tentang pengangguran, isu pelaburan, isu pendak Australia, isu bagaimana kerajaan negeri memartabatkan agama, isu bagaimana kerajaan negeri mengurus rakyat tentang kebajikannya, tentang COVID-19 yang ada pada hari ini agar memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Itu latar belakang yang saya rasa insya Allah malam ini adalah peluang yang terbaik untuk rakyat memberikan pandangan, dan pandangan-pandangan itu insyaAllah kita tidak akan ulas banyak. Kita akan ambil, kita akan bincang ataupun apa-apa persoalan yang boleh kita jawab, kita jawab. Dan apa sahaja soalan yang boleh kita tangguhkan dulu untuk kita jawab, kita akan tangguhkan dan kita akan jawab kemudian insyaAllah. Terima kasih pada Cikgu Salah, pada Urus Tia Penerangan Darul Iman dan semua pihak, khususnya ahli panel yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, Ya Muhammad Terpasan dan Ya Muhammad Haji Khus, dalam menyempurnakan program dialog ke arah memberi ruang kepada rakyat terlibat sama dalam memberi nasihat, di dalam memberi teguran, di dalam memberi cadangan, saranan dan pandangan dan berbagai-bagai bagi memajukan kerajaan kita insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat kepada Ustaz Muhammad Nur Hamzah di atas ucapan aluan sekejap tadi yang memberi latar belakang pemerintahan selama 3 tahun lebih yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu pasca PRU ke-14. Alhamdulillah. InsyaAllah selepas ini kita akan buka ruang kepada warga besut untuk mengemukakan persoalan ataupun memberi cadangan-cadangan kepada ketiga-tiga esko dan juga kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Jadi seterusnya bersama kita Yang Berhormat Mulia Datuk Tengku Hassan bin Tengku Omar, esko Jabatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran. Jadi saya nak bagi laluan selama 5 minit lebih kurang untuk Yang Berhormat Mulia Datuk Tengku Hassan untuk memberi ucapan aluan kepada sidang sekalian. Dipersilakan Yang Berhormat Mulia Datuk Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Cikgu Salas, pengerusi majlis pada malam ini, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Nur Esko dan juga Adun Bukit Payung dan Yang Berhormat Haji Kus, dia ada patah malam, dia kata patah marang, tapi masih bersama kita insyaAllah. Haji Kus, Esko dan juga orang besut lah bersama pada malam ini insyaAllah. Okay, besut. Dan juga kepada semua yang dapat dengar, saya ucapkan terima kasih. Dan bila bercakap mengenai dengan besut ini, hati saya memang dekat dengan besut. Saya pernah jadi DO besut. DO besut, tak ingat tahun 90-an gitu. Duduk di Aitawa. Dan 2-3 tahun duduk situ. Jadi besut tidak asing pada saya insyaAllah.
Dan kalau dilihat portfolio saya tadi itu dipanjang sikit, perdagangan, perindustrian, kebajikan pentadbiran dan pembangunan wilayah, kesejahteraan pentadbiran. Jadi tapi orang lebih kenal saya ini sebagai Esko Industri. Esko Industri maknanya mencari jalan untuk menarik pelaburan di Terengganu. Pelaburan daripada luar dan juga daripada dalam negeri. Dan sudah pasti kita tahu bahawa sejak 2019, COVID-19 melanda dan agak mencabar sikit untuk kita menarik mereka datang ke sini. InsyaAllah masih ada yang datang, masih ada yang mau melabur, nanti saya akan terangkan insyaAllah nanti. Dan seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Manor, Yang Muhammad Ustaz Manor tadi, kita dipandu dalam menjalankan kerja sekarang ini, kita dipandu oleh matlamat kita yang kita sebut sebagai manifesto. Manifesto itu kita nak capai 20 manifesto, dan Yang Muhammad Ustaz Manor sebut tadi 16 telah kita lakukan. InsyaAllah setengah itu hampir dah habis nak buat tu. Misalnya yang sudah capai ialah untuk rezab tanah Melayu, rezab tanah orang Melayu. Itu kita dah capai. Dah. Mana penuh dah. Yang kita nak kata wujudkan tanah rezab Melayu, dah capai dah. InsyaAllah. Sudah tercapai itu. Dan banyak lagi yang telah kita capaikan, nanti kita terangkan insyaAllah. Dan itu juga orang yang mungkin orang agak tertanya lah tentang birokrasi kita, tentang pentadbiran kita. Masih ada orang yang menguk pasal apa lambat, pasal apa saya tak tahu setahun dah tak jawab, pasal apa banyak, pasal apa tu banyak. Jadi saya sebenarnya sedang melihat, sedang kaji bagaimana untuk kita percepatkan semua proses yang terbabit dengan orang. Kalau kita terpaksa melalui 20 proses misalnya, boleh tak kita kurangkan kepada 15 atau 10 proses? Dan untuk makluman juga, kita telah membuat pembaharuan mengenai tanah di Terengganu ini. Kita telah lantik konsultan untuk buat e-tanah. E-tanah maknanya elektronik tanah. Semua perjalanan proses tanah itu diuruskan dengan sistem komputer. Dan saya kebetulan adalah orang yang pertama menjadi konsultan. Masa saya dipaksa berhenti kerja dulu, saya pergi cari kerja, jumpalah kerja di Pulau Pinang, menjadi konsultan kepada Kerajaan Pulau Pinang dalam bidang tanah yang pilot projeknya lah di Penang, melanja lebih kurang 60 juta untuk buat di tanah. Dan sekarang ini akan dibuat di Terengganu. Mudah-mudahan dengan cara ini, proses ini akan lebih cepat dan lebih efisien. Itu sedang kita lihat, punya teliti. Kemudian tentang industri-industri juga, tanah yang kita lupuskan, kita dapati tanah yang dilupuskan ni, kita beri suruh dia buat yang seperti dia minta dia nak buat kilang, kita pun beri, kita kata dalam masa 2 tahun buat lah. Tapi sampai 20 tahun nak buat, 12 tahun nak buat, 6 tahun nak buat, so kata apa-apa gitu. So kerajaan mengambil keputusan untuk menarik balik tanah yang pernah diberikan kepada mereka. Dan mereka langgar syarat, dua syarat sebenarnya mereka langgar. Satu, tak bayar hasil. Yang keduanya, tak buat apa-apa yang patut mereka buat seperti yang diminta. Yang ini, kita dah adakan sistem. This map, maknanya kita adakan satu sistem untuk kenal pasti dengan mudah tanah industri di seluruh negeri Terengganu. Dan kita ada jabatankuasa KOS untuk meneliti, melihat tanah-tanah mana yang patut kita ambil balik. Dalam kata Ustaz Manor tadi, terampas. Sebab dia tak ikut apa yang kita buat. Dan proses sudah berjalan dan ada beberapa tanah besar di kawasan industri Teluk Kalung sedang proses untuk kita tarik balik. Kita tarik balik, kita akan beri kepada orang yang betul-betul nak pula insyaAllah. Dan alhamdulillah berjalan mengikut peraturan dan undang-undang yang ada sekarang ini. Tentang pelaburan-pelaburan ini, selalunya kami bersama dengan dibantu oleh MAIDA, dibantu oleh MITI dan juga ECER, Economic East Coast Economic Region. Untuk Pantai Timur ni dia bantu kita. Dan sebenarnya kita beri satu kawasan di Parker sebenarnya untuk mereka uruskan. Dan kita bersama-sama selalunya pergi, tak kira lah ke mana yang patut kita pergi, kita pergi. Luar negara pun kena pergi,
Tapi dia ni payah sikit nak pergi. Dan nak pergi. Jadi kita bersyarat dari jauh dan agak kesannya kurang kesannya kurang baiklah sebab kita tak boleh bersemuka. Tapi insyaAllah kita sedang ada menerima pertanyaan daripada Korea untuk datang melabur dari sini dan kita sedang uruskan insyaAllah. Saya rasa itu permulaan dan salam awallah kepada orang besuk daripada bekas di besuk. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Bekah Edi Ebusu. Jadi orang Ebusu ketua lah pada malam ni. Mungkin orang lama-lama tu pernah berurusan dengan apa ni, Datuk Yang Berhormat Mulia Datuk Ku sebelum ni. Jadi malam ni peluang untuk berjumpa lah. Jadi terima kasih banyak kepada Yang Berhormat. Sebagaimana dimaklumkan tadi, beliau adalah di bawah jawatan kuasa industri yang mana banyak terlibat dengan apa ni, pelaburan dalam dan luar negeri lah. Jadi satu perkara yang diberitahu merupakan satu benda baru kepada kita ialah berkenaan dengan e-tanah tadi. Ini satu pembaharuan yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri untuk memudahkan pembangunan tanah yang dilakukan oleh rakyat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar selepas ini dan dapat membantu mempermudahkan urusan di pejabat-pejabat tanah insyaAllah. Jadi untuk seterusnya bersama dengan kita Yang Berhormat Haji Nur Khudaini Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa Keusahawanan Sumber Manusia Industri Mikro dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi dengan ini saya jemputlah YB yang sekarang ini tengah duduk tepi patah, dia kata. Angin sepul-sepul bahasa. Dia suka berada, ada kemah dah situ-situ, tak tahu malam ni. Beri sepatu ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Cikgu Salahuddin selaku pengerusi kita pada malam ini, juga merangkap setiausaha PAS Kawasan Besut yang saya hormati lagi kasihi panel kita yang pertama Afadil Ustaz Muhammad Noor bin Hamzah selaku Esko Kerajaan Negeri Terengganu, juga merangkap setiausaha abad Bendahari Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, Datukku Yang Berhormat Mulia Datukku Hasan, Esko Kerajaan Negeri Terengganu, sahabat sama dalam barisan Esko, yang juga merupakan adun ladang yang berbahagia, yang berusaha, Tuan DO Pegawai Daerah Besut Cik Ahmad Farhan, yang juga yang berusaha, YDP Majlis Daerah Besut, saudara Cik Rasdan bin Muda, ketua-ketua jabatan, pengurusi-pengurusi JPKK dan seluruh ahli jawatan kuasa, khususnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya menyatakan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program dialog rakyat pada malam ini dan pada kali ini. Terima kasih kepada UPDI dan Urusdia program kerana mengaturkan untuk kita berbicara bagi rakyat Besut untuk pada malam ini. Jadi walaupun saya jadi tuan rumah pada malam ini, tapi saya duduk di Bumi Marang sekarang ni. Tiba-tiba petang tadi dipanggil untuk ke Marang dan dalam pukul 5:30 tadi saya
sampai dan pendatang ke Marang sampai garik saat ni di Marang ada urusan sikit. Walau supaya mana Datukku jugalah, walaupun duduk jauh tapi besuk tetap di hati. Jadi alhamdulillah pada sesi pengenalan ini ataupun mukadimah ini, saya sedikit ingin menyentuh portfolio yang saya diamanahkan, iaitu keusahawanan, industri mikro, sumber manusia, industri mikro dan hal ehwal pengguna negeri Terengganu. Dan berbetulan pada sekarang ini kita berada dalam pandemik COVID-19, dan antara yang terkesannya adalah dua portfolio saya, iaitu keusahawanan dan sumber manusia. Bila keusahawanan, rata-rata usahawan-usahawan kita, penjaja-penjaja kecil, peniaga-peniaga pasar malam, pasar pagi, pasar tani, peniaga-penjaja di tepi jalan dan dalam pasar, semuanya terjejas dengan pandemik COVID-19. Begitu juga portfolio saya yang kedua, iaitu sumber manusia, yang rata-rata juga orang bercerita berkenaan dengan pengangguran, dibuang kerja, tidak dapat kerja, tak ada peluang pekerjaan. Itu juga perkara yang kita berbetulan di bawah portfolio yang diamanahkan oleh saya, yang kita berusaha keras untuk menangani dan memberikan peluang-peluang yang terbaik kepada rakyat kita, khususnya apabila kita nak mendepani dengan pasca COVID nanti, insya-Allah. Sebagai maklum, untuk makluman semua, pihak kerajaan mensasarkan agar kita boleh mencapai herd immunity pada bulan Oktober. Dengan sasarannya adalah negeri kita akan, rakyat di negeri kita akan dapat divaksinkan 80% menjelang Oktober nanti ataupun akhir September, insya-Allah. Rakyat kita yang didaftarkan yang 18 tahun ke atas adalah berjumlah 880 ribu orang, dan kita sekurang-kurangnya kita perlu berdaftar vaksinkan mereka 80% daripada 880 ribu orang ini. Dan senarai vaksin terkini kita hampir mencecah 40% sebahagian tempat, dan ada kalau kita di Besuk ni masih lagi rendah, ya. Masih lagi dia rendah, kita duduk nombor 2 tercorot daripada 8 daerah-daerah yang ada di Terengganu. 8 daerah yang paling maju ialah Kuala Terengganu lah yang paling ramai, dan kita nombor 2 tercorot. Jadi nak tak nak kita terpaksa buat perancangan untuk seramai mungkin rakyat kita khususnya di Besut keluar untuk mengadakan ataupun mengambil suntikan vaksin, untuk kita pergi ke herd community 80%, dan kita boleh buka banyak lagi sektor-sektor yang boleh memberi impak ekonomi kepada rakyat kita. Jadi berkenaan dengan keusahawanan, insya-Allah dalam sesi yang seterusnya nanti saya akan menceritakan sedikit apakah perancangan-perancangan kita untuk berhadapan dengan pasca COVID, dan begitu juga dalam portfolio sumber manusia. Apakah kerajaan negeri Terengganu mempunyai peluang-peluang yang akan ditawarkan kepada rakyat negeri ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan penerangan seperti ini yang dibuat oleh UPDI dan Urusdia akan memberikan maklumat jelas kepada
rakyat kita berkenaan dengan keadaan semasa yang ada, insyaAllah. Jadi itu dulu saya rasa untuk peringkat awal ini. Yang saya lebih nak tekankan kepada rakyat di Besut supaya mengambil vaksin, kerana kita berada di kedudukan dua tercorok daripada belakang. Dan insyaAllah di Kota Putera pada minggu ini, hujung minggu ini, akan ada selain daripada vaksin yang ada di PPV awam, kita akan adakan, saya dimaklumkan oleh pegawai kesihatan daerah bahawa minggu ini akan ada 3,050 vaksin yang vaksin secara outreach yang akan dibuat di seluruh daerah Besut ini yang melibatkan 3 don dan 1 kluster kecil, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil peluang ini untuk kita cepatkan lagi untuk kita keluar daripada pandemik ini, insyaAllah. Wallahu a'lam, cukup sekadar itu dulu untuk mukadimah pada malam ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Nur Hussaini Abdul Rahman, Esko Keusahawanan, di atas penjelasan dan ucapan yang diberikan sekejap tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program kita malam ini adalah dialog rakyat. Jadi kita memberi peluang kepada hadirin hadirat untuk mengemukakan apa-apa persoalan kepada ketiga-tiga esko kita untuk diberi penerangan dan jawapan. Begitu juga jika ada saranan ataupun cadangan yang positif harus boleh dikemukakan. Jadi untuk ini saya bukalah kepada sidang hadirin sekalian untuk menaik soalan ataupun untuk bercakap, boleh angkat tangan lah, insyaAllah. Silakan kalau ada. Cuma untuk setakat ni kita terima soalan bertulis. Yang pertama daripada nama tak ada pula sini ni. Soalannya ditujukan kepada pengerusi jawatan kuasa keusahawanan. Sekali sebab kita sekarang ini menghadapi COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi yang terjejas teruknya ialah peniaga dan juga penjaja jalanan ataupun penjaja di tepi-tepi jalan. Jadi soalan yang dikemukakan, apakah bantuan ataupun apakah bantuan ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan negeri untuk membela nasib peniaga dan juga penjaja di tepi-tepi jalan. Dan soalan ini dituju kepada YB Haji Nur Hussaini lah. Nak kena jawab terus ke pengerusi? Sekarang ni kita ada satu soalan baru. Jadi jawab terus lah. Tak? Jawab terus ya? InsyaAllah. Jawab terus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi dan terima kasih kepada yang bertanya. Ada orang tanya tu, pukul dalam inbox tu, dia kata nak jauh, nak tanya lagu mana, tak boleh cakap. Tak boleh cakap ke? Man. Jadi, apa ni, bila saya baca yang ni, sebelum saya jawab apa ni soalan tadi tu pengerusi, kita cuba maklumkan kepada pendengar-pendengar kita, peserta-peserta kita ni, bentuk bagaimana dia boleh hantar soalan. Dia boleh bercakap juga ke? Ataupun untuk hanya menulis di inbox-inbox sahaja berbentuk soalan tu. Cuba respon yang tu dulu pengerusi, sementara saya jawab jawab persoalan yang ditanya ni. Okey pengerusi, untuk setakat ni soalan-soalan tu ditulis.
Tulis eh. So makluman kepada semua pendengar ataupun peserta-peserta dialog malam ni adalah soalan hanya dibenarkan menerusi tulisan di inbox. Masukkan inbox tu dan tulis soalan-soalan yang ingin ditanya, insyaAllah. Jadi saya teruskan pada jawapan pada persoalan yang ditanya tadi, apakah kerajaan negeri membantu usahawan-usahawan penjaja-penjaja kecil di tepi-tepi jalan. Soalan tu saya pecahkan untuk jawapan, pecah pada dua. Satu yang telah, yang kedua adalah yang akan. Pasca COVID ini dengan yang pertama iaitu yang telah. Yang telah ni pihak kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk menyantuni semua portfolio orang-orang terjejas ni tidak melalui portfolio masing-masing. Tetapi bantuan kerajaan telah diturunkan melalui berkat 1.0, berkat 2.0 dan sehingga berkat 3.0 baru ni adalah turun melalui adun-adun dan penyelaras-penyelaras dun di semua 32 dun di negeri Terengganu. Maknanya melalui dun-dun lah. Di dalam dun itu kita boleh perincikan ada yang usahawan, ada yang pemandu teksi, ada yang tukang rumah, ada yang tukang gunting, ada semuanya yang terjejas. Tujuan kerajaan buat lagu tu adalah kerana untuk semua orang dapat dan tidak ada orang yang dapat dua kali. Contoh, sebagai contoh, kalaulah usahawan, dia kita turun untuk melalui usahawan dan masa yang sama kita turun juga bantuan melalui adun-adun di bawah sana. Jadi melalui usahawan dia dapat sekali dan melalui adun ke barang sekalian dia dapat lagi sekali. Jadi oleh kerana pandemik ini yang menyebabkan semua orang, tidak ada yang terkecuali, cuma berat dengan ringan sahaja. Jadi dan bantuan kita pula, bantuan yang tidak dapat dipenuhi kepada semua, tapi bantuan ini berbentuk sasaran-sasaran tertentu. Jadi kita menggunakan mekanisme kita yang ada melalui pusat-pusat khidmat masyarakat DUN dan JPKK masing-masing untuk mengenal pasti manakah orang yang terjejas teruk dengan yang terjejas sedikit, mana yang yang tidak tidak terjejas tu jarang sangatlah, kecuali ada yang ada pendapatan tetap macam kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, itu mungkin agak tidak terjejas daripada pandemik ini. Tapi kalau yang untuk usahawan, untuk kerja sendiri, tukang gunting, nelayan, petani, semuanya terjejas. Lagi di situ kita mengharapkan JPKK lah yang menyaring penduduk-penduduk yang mana yang terjejas teruk didahulukan dan yang kurang sikit dikemudiankan. Dan alhamdulillah setakat hari ini kita ada 3 kali bantuan daripada kerajaan negeri untuk turunkan melalui sasaran sasaran kita di bawah sana. Yang jawapan yang kedua, bagi mendepani usahawan-usahawan penjaja kecil kita selepas daripada COVID ni, insyaAllah dalam perancangan kita awal bulan 9 nanti kita akan melancarkan suatu bentuk bantuan kepada usahawan-usahawan kecil sehinggalah sederhana. Kerana apabila pandemik ini memakan masa, kebanyakan daripada peniaga-peniaga usahawan-usahawan kita, orang kata habis modal. Hak simpanan pun habis. Hak ada sikit-sikit pun habis. Menyebabkan apabila nakkan mulakan semula perniagaan, orang kata tak ada, habis modal. Kat situ insya Allah
kerajaan melalui Yayasan Pembangunan Usahawan Negeri Terengganu akan menawarkan suatu bentuk bantuan keuangan kepada rakyat kita bagi mereka membuat modal pusingan semula, insyaAllah. Kepada usahawan-usahawan di luar sana, insyaAllah dalam masa minggu pertama kita menjangkakan bulan September nanti, kita akan melancarkan bantuan ini yang dinamakan Sedekah House Terengganu kepada rakyat di seluruh negeri Terengganu, khususnya penjaja-penjaja kecil, peniaga-peniaga, usahawan-usahawan kita untuk buat modal balik bagi meneruskan aktiviti perniagaan mereka, insyaAllah. Dan bentuk bantuan itu serendah daripada tiga bantuan pinjaman keuangan yang kita memang patuh syariah, yang kita namakan dalam belanjawan yang lepas sebagai no riba. Pinjaman daripada pihak kerajaan berbentuk no riba, hanya ada servis cas sahaja yang agak minima yang kita ketengahkan kepada rakyat kita, dinamakan Tabung Sedekah House Terengganu dengan kerjasama Bank Islam Malaysia, kepada rakyat negeri Terengganu, usahawan negeri Terengganu, sejumlah paling rendah RM3,000 sehingga RM30,000 yang biasa. Dan kalau yang usahawan yang dah pertengahan sehingga kepada RM100,000, insyaAllah. Jadi itulah antara bentuk bantuan yang kita berikan, akan berikan kepada rakyat negeri Terengganu, dan harapannya rakyat bersedia untuk membuat permohonan kepada Yayasan Pembangunan Usahawan apabila ianya dilancarkan sedikit masa nanti, insyaAllah. Itu jawapan saya, pengerusi, kepada persoalan yang ditanya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada YB Haji Terus kerana telah menjawab satu soalan yang dikemukakan oleh oleh warga Besut sekejap tadi. Jadi soalan kedua ditujukan kepada Yang Berhormat Esko Penerangan, iaitu apakah usaha ataupun program kerajaan negeri dalam memastikan penghayatan Islam terus diterapkan kepada rakyat semasa mendepani ujian COVID-19 yang berlarutan. Jadi ini saya rasa YB tak maknulah lah nak jawab. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu Salah, seluruh ahli panel Yang Berhormat, Yang Berhormat, seluruh rakyat yang bersama pada malam ini, dan saudara ataupun siapa yang bertanya tadi lah. Tahulah saudara ataupun saudari, terima kasih pada yang bertanya. Alhamdulillah, yang pertamanya kita memang berada dalam situasi yang agak terbatas dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah dan pembangunan insan ini, kerana pembangunan insan ini ataupun tarbiyah ataupun dakwah ini, dia mesti ada touching, ada sentuhan, Cikgu Salah. Dia memerlukan sentuhan, tapi dengan sebab norma baru ini, norma baru ini banyak memberikan cabaran kepada kita dan ujian buat kita semua berada di akhir zaman ini. Berada di akhir zaman ini. Ada kemudahan, ada kesusahan. Kemudahannya bersama dengan kita masing-masing, kemungkinan ada handphone masing-masing, ada telefon, telefon bimbit masing-masing. Boleh duduk dalam bilik, boleh duduk di mana-mana, bawa telefon bimbit, insyaAllah ilmu, maklumat ada dan melalui telefon bimbit masing-masing. Yang keduanya, kemungkinan ada halangan sikit yang menjadi amalan kita biasa. Nak buat kuliah di masjid, nak iktikaf di masjid, nak bersembahyang di masjid, nak buat ibadat di masjid. Kemudian nak buat program-program kursus, camp, agak terhalang sedikit dengan sebab pandemik COVID-19. Kita terpaksa menerima hakikat ini.
Dan inilah SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan inilah yang juga diperakui oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, oleh mufti-mufti kita berasaskan kajian yang mereka buat. Kita akur kerana kita berada dalam situasi yang mencabar ini. Walaupun demikian, kita dalam dua perkara. Yang pertamanya, alhamdulillah kita banyak memberikan galakan kepada rakyat kita. Hanya galakan ni Cikgu Salah atas rakyat kita lah. Dia nak ikut ataupun tak boleh ikut. Kita beri galakan. Rakyat kita ni macam kawan kita. Rakyat kita ni macam sahabat kita. Rakyat kita ni kadang-kadang ibu bapa kita. Rakyat kita ni kadang-kadang teman-teman kita. Jadi kita beri galakan. Galakan supaya mengingati Allah. Sebab tu dalam program-program yang kita tulis melalui poster-poster, melalui billboard, melalui tayangan-tayangan supaya rakyat negeri Terengganu ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa, melalui munajat, melalui istighfar, melalui bacaan Al-Quran, melalui majlis-majlis ilmu online yang diadakan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga susung secara khususlah. Dan secara tepatnya setiap hari Khamis, alhamdulillah kita adakan munajat rakyat. Sebenarnya kita tidak tahulah Cikgu Salah macam mana respon rakyat kita tentang program munajat rakyat yang kita adakan. Bermula daripada hari Khamis, pagi kita buat bacaan maksurat. Makna rakyat kita ni boleh buka melalui telefon mereka, dengar ustaz-ustaz kita baca maksurat. Kemudian ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kuliah zuhur, ada soal jawab. Kemudian ada kuliah asar, ada doa. Kemudian kita galakkan supaya berpuasa hari Khamis jika tidak ada uzur syar'i dan tidak ada halangan. Itulah keupayaan yang ada pada kita. Dan yang ketiganya juga, alhamdulillah kita galakkan juga di mana-mana masjid walaupun hari ini tidak dapat kita adakan kuliah sehingga hari ini kerana penguatkuasa agama kita, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, masih lagi tidak memberi ruang kepada kita dengan sebab SOP yang ada ni. Tetapi kita menggalakkan masjid-masjid untuk adakan kuliah-kuliah online bagi mengambil peluang yang ada dalam situasi duduk di rumah PKP ni, insyaAllah fahami ilmu agama. Itulah keupayaan yang kita ada dan saya ucap terima kasih kepada ustaz-ustaz yang adakan kuliah online dan ucap terima kasih kepada semua rakyat yang follow setiap hari Khamis. Misalnya semalam, hari Khamis 2-3 hari lepas kita buat munajat sampai ke setiap dom. Setiap dom diatur oleh doa-doa kita, program-program munajat seumpama itu. InsyaAllah agar ia memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada YB Ustaz Muhammad Nur Hamzah di atas jawapan yang telah diberikan, iaitu usaha-usaha penghayatan Islam yang dilakukan oleh kerajaan sepanjang COVID-19 lah. Jadi kalau kita tengok dalam media sosial, banyak sekali program yang telah disusun oleh kerajaan negeri melalui doa dan sebagainya untuk supaya rakyat tidak ketinggalan dalam penghayatan Islam walaupun kita tidak dapat berprogram ataupun berkuliah di masjid-masjid. Jadi untuk soalan seterusnya, tadi ada Wan Azinuddin telah bertanya tentang Wan Azinuddin tadi data tadi telah dijawab oleh YB Haji Fus. Jadi untuk seterusnya kita pergi kepada soalan satu lagi ni. Yang dituju khusus kepada datukku kita lah, iaitu tentang pelaburan. Jadi penanya ingin tahulah sepanjang 3 tahun lebih ini berapa jumlah pelaburan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu luar dalam negeri di negeri Terengganu dan adakah kilang-kilang baru yang wujud di musim pandemik ni. Itu dua soalan yang dikemukakan kepada Datukku daripada penanya lah yang ingin mendapat maklumat. Dipersilakan Datukku untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu dan sahabat sekalian, sahabat esku dan semua yang
dapat mengikuti program kita pada malam ini. Bertanya tentang pelaburan. Pelaburan ini yang masukkan ialah tentang orang datang melabur sama di luar negeri atau dalam negeri di Terengganu. Kita ada data-data yang menunjukkan bahawa sejak 2019 walaupun pandemik melanda, tapi pelaburan terus datang ke Terengganu, alhamdulillah. Untuk tahun 2019 kita ada menerima 8 projek besar daripada dalam dan juga luar negeri yang jumlahnya 638 juta. Itu daripada luar negara dan juga dalam negeri. Tapi kebanyakannya projek-projek ini berada di sekitar Teluk Kalong, Kertih, Paka. Hok Besuk ni ada sikit je. Ada 10 juta pelaburan di Besut berkenaan ni buat coconut fiber apa ni buat fiber kelapa fiber nyor tu untuk buat apa ni buat tempat tapak untuk tanam. Apa panggil benda tu? Panggil sabuk-sabuk. Sabuk untuk kita tanam buah dalam beg tanam tu. Projek itu agak besar juga. Dia lebih kurang pakai 30 orang yang berkaitan dengan itulah. Dan laburan 10 juta lebih kurang. Dan itu yang di Besut. Yang lainnya banyaknya di Kertih, Teluk Kalong. Kalau yang kebanyakannya pula berkenaan dengan petroleum product, produk petroleum. Yang satu tu di Teluk Kalong dia melabur lebih kurang 490 juta. Dalam negeri sebenarnya dia yang memberikan pekerjaan lebih kurang 683 orang. Itu di Teluk Kalong. Kemudian di Kertih juga, kita ada satu kawasan industri di Kertih juga tentang petrokimikal. Lebih kurang 5, itu juga lebih kurang 52 juta juga. So, ada lagi lah transport, fabricated metal product, kayu dan sebagainya. Kayu-kayu tu di Dungun ada sedikit. Dan sebagainya mereka katakan ialah di Teluk Kalong. Itu untuk 2019. Untuk 2020 pula, ni pandemik dah ni. Dalam keadaan pandemik melanda, masih orang melabur. Lebih kurang satu, kalau 2020, lebih kurang 1.9 bilion. 1.900 juta. Tapi masih juga tentang chemical banyaknya, machinery, food manufacturing di Cendering ada sikit. Di Kertih ada buat glove, gaun badak ada sikit-sikit tu. Jumlahnya kerjaan yang diwujudkan pada tahun 2020 di bidang ini saja. Dia tak ramai sebab dia high tech, lebih kurang 208 orang. Dan investment lebih kurang tak ada yang sebut tadi 1.9 bilion. Itu 2019. 2021 ada sikit. 2021 ni dah habis lagi. Kita ada di Gomadok membuat pengeluaran pemakanan, makanan 6.8 juta. Produk produk berasaskan kepapan di Hajin lebih kurang 5.5 juta. Dan machinery di Teluk Kalong 4 juta. Yang ini yang telah diluluskan lesen menghilang oleh Maida. Sebenarnya masih lagi banyak kira-kira yang datang, tapi dia tak minta lesen hilang lagi. Dia buat preparation awal, dia buat tanah dia dah, buat kerja dah, tapi lesen tak minta lagi. Yang itu banyak sebenarnya kalau saya nak sebut. Pada tahun akhir-akhir ini, yang terakhir lah saya sebut, dan terakhirnya ada permintaan, pertanyaan daripada Korea. Dia nak melabur dalam bidang chemical lebih kurang 1.5 bilion, satu kilang saja. Tepatnya kita kena pasti dah di Paka, Paka Kertih, Sempadang tu. Tapi dia juga menerima tawaran daripada Sabah dan Sarawak. Kita juga menawarkan kepada mereka. Jadi kita tengah pujuk-memujuk ni nak gimana. Kita kata main ke Terengganu lah, orang Sabah kata bagi Sabah. Dia kata main kat kita, tapi kita nak pergi jumpa mata tu tak boleh. Kalau tidak boleh kita ya bertemu tu lebih baik. Berdepan, tapi tak boleh.
Tapi itu besar juga, lebih kurang 1.5 bilion kalau jadi. Dan setakat ini kalau ikut laporan daripada Meda Korea, dia melihat bahawa Terengganu punya peluang yang lebih baik daripada negeri lain Sarawak dan Sabah. Jadi insyaAllah kita tunggulah sebelum dua ni. Dia belum buat confirmation. Satu lagi ialah perusahaan Silika. Silika ni dia nak belanja lebih kurang 2.5 bilion. Sopso ni. 2.5 bilion nak buat di Teluk Kalong. Sebenarnya kilang ni dah ada di Melaka. Tapi dia nak buat satu lagi di Terengganu. Segalanya telah berjalan dengan baik. Jadi mereka telah dapat detail tentang apa perkara yang dia nak. Itu setengah bola belaka dah. Nak tanah ada tanah, nak api ada api, nak air ada air. Nak ada gas, semua cukup. Dan dia alhamdulillah, dan Silika itu sendiri dia setuju untuk beli daripada syarikat yang telah kita berikan milik pada mereka, dan dia telah berunding dua itu untuk dapatkan harga terbaik mereka. Jadi setakat inilah saya diberitahu bahawa mereka positif untuk datang. Cuma dia kata tak nak keluar mesin, takut pandemik ni. Dia pula tak berkenai Kemamang ni. Kat mana Kemamang pun dia tak berfaham, macam ada arak sikit gitu. Dia nak mari, kawasan dah setiap 120 hektar hingga 200 hektar. Dan pekerjaan agak banyak. Kalau ada satu syarikat tu nak pakai engineer saja lebih kurang 800 orang. Tak masuk yang lain-lain. Itu tentang Silika. Ada pula yang sedang berjalan sekarang ni, sudah kajian luluskan, tapi dia tak pula melesen, melombong lesen, manufacturing, lesen kilang tak minta lagi, jadi kita tak masuk dalam senarai itu. Iaitu agak besar juga, lebih kurang 2 bilion juga, nak buat perkara berkaitan tembaga. Itu sudah diberi tanam di Perasing, sempadan Kuantan dengan Kuantan dan Kemaman. Kawasan kita di Perasing, kawasan baru, dan alhamdulillah dia sedang mengukur tanah sekarang ini dan akan laksanakannya. Jika selesai semua itu, insyaAllah dia akan melabur dan mulai pembangunan pada akhir tahun ini. Tapi dah segera seminggu, kita tak boleh masuk lagi dalam senarai kita sebab dia belum minta lesen menghilang. Tapi itu pelaburan yang datang. Kemudian ada lagi dipakai nak buat ni, geluh tangan ni. Itu loker, maksud orang daripada Terengganu, shareholder-nya juga nak buat lebih kurang 100 juta dipakai. Nak buat geluh ni. Kemudian yang satu lagi ialah nak buat drone. Dia panggil atau AAV. AAV ni Autonomous Aerial Vehicles. Macam kereta terbang. Dia nak buat. Kita tak kisah. Kalau dia kata dia boleh buat, buatlah. Kita pergi tanah. Dia nak tanah. Kita dah siapkan tanah di Teluk Kalong juga. Dia nak buat, itu urusan dia. Kalau dia nak buat, dia buat. Kerajaan tak terlibat dengan pelaburan itu. Cuma kerajaan sediakan tanah. Dan kata dia, permohonan untuk drone ni besar di dunia sekarang ni. Pelaburan ini adalah daripada pelabur daripada China. Kita sedang meneliti dan tanah pun sudah kita siapkan untuk mereka datang. Itu juga tahun ini insyaAllah. Yang di Besuk ni nak buat hotel, ada syarikat nak buat di Pulau Perhentian. Kajian telah luluskan tanah kepada mereka 108 hektar, tapi tanah batu yang boleh buat sikit je. Tapi dia nak buat hotel mewah. Hotel kata dia, kalau betul dia buat lah, kita dah lulus dia janjian baru nak sedang nak sign. Disewa tanah kerajaan agak mahal sebenarnya. Dia nak buat hotel tu jenis bilik semalaman $1,000. Lebih kurang RM4,000 semalaman sebilik. Kita tanya dah, nak siapa nak sewa mahal-mahal sangat ni? Dia kata untuk kelab-kelab internasional datang. Tu marilah buatlah. Untuk pelaburan di kita, di negeri Terengganu ni. Itu juga merupakan pelaburan hotel. Kemudian ada lagi beberapa hotel yang sudah diluluskan untuk mereka bina. Itu juga pelaburan. Di segi bidang pertanian juga, kita lihat ada satu syarikat besar yang menanam lada hitam, buat kilang lada hitam. Itu juga pelaburan. Kemudian sedang mencari tanah untuk bela lembu. Ini agak besar. Dan kerajaan persekutuan sanggup memberikan dana untuk kita, untuk orang di Terengganu beli lembu, tenusu. Dan ada satu syarikat lagi nak tanam
Gupu. Gupu dia kata sampai 7 kaki panjang. Tinggi ni nak buat makanan binatang dan juga untuk nak buat pinggang makuk daripada apa ni daripada dipanggil daripada rumput. Rumput tu, Napier. Itu pun sedang diuruskan juga. Jadi pendek kata dalam keadaan pandemik-pandemik ni orang mari jugalah ke Terengganu. Dan alhamdulillah kita dapat feedback kata kita ni agak baik, agak mudah bicara dan mereka datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang kita undingkan itu terjadi dengan baik. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat yang besar kepada kerajaan negeri dari segi pelaburan dan juga orang yang dapat kerja di sana. Saya nak khabar tu je dulu. Kalau mereka ada lagi soalan yang berkaitan dengan pelaburan, panjang, saya boleh cerita panjang lagi. Tapi saya ingat cukup di situ dulu. Okay, terima kasih. Ada nak tambah-tambah apa? Ya. Yeah. Terima kasih pada YB Datuk Guru. Jawapan yang panjang lebar lah tu. Rasanya menyeluruh Datuk tentang pelaburan. Pelaburan dalam dan luar negeri. Cuma kayaknya kita ada dua lagi soalan. Pertamanya daripada Abdullah Zawawi Yahya. Saya rasa mungkin YB tak mana boleh jawab. Nah, apa ni? Beliau nak tahulah dalam suasana pandemik COVID-19 ni yang mana pelajar-pelajar terpaksa menggunakan online untuk belajar PDPR. Jadi dia nak tahu apakah kerajaan negeri Terengganu ni telah buat untuk membantu pelajar-pelajar khususnya golongan yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan daripada seorang pemuda ni nak tahu Besuk ni adalah destinasi pelancongan macam Datuk Guru kata tadi lah. Pak Ibu semalam ni pun mungkin ni orang mari sewa di Pulau Perhenti pasal nak pelancong, nak tengok apa ni kawasan tempat-tempat yang cantik di Pulau Perhenti tadi. Jadi dia nak tahu apakah langkah yang kerajaan Terengganu buat untuk mengawal aktiviti pelancongan yang bertentangan dengan dasar kerajaan hari ini, iaitu dasar Islam lah. Itu dua soalan ni. Saya rasa YB Ustaz Muhammad Nur jawab serentak lah. InsyaAllah. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Cikgu Salah, seluruh Yang Berhormat Ahli Panel. Soalan yang pertama, bantuan kerajaan negeri Terengganu terhadap pelajar-pelajar yang terlibat dalam pembelajaran secara online ni. Pada sudut yang asasnya, bantuan itu kita selaraskan dan kita seimbangkan sekali dengan bantuan di peringkat kerajaan pusat. Jadi kita tambuhlah pelaku pertemuan, bantuan kerajaan pusat pun banyak kerana kerajaan pusat pun kerajaan perikatan nasional. Ya, sama je dengan saliran kerajaan negeri ni. Jadi peruntukan-peruntukan juga disalurkan daripada kerajaan persekutuan. Hanya kerajaan negeri atas komitmennya untuk memastikan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya kemungkinan tidak dapat menjawab dengan keseluruhannya kerana perlukan notis angka ni, Cikgu Salah. Tapi kita kemungkinan ada dua program yang kita buat. Yang pertama, kita juga telah mengagihkan iPad ataupun handphone yang sesuai untuk anak-anak kita buat pengajian, khususnya pada pelajar-pelajar B40 yang golongan di kalangan yang miskin. Saya rasa ada di kalangan pelajar-pelajar yang miskin, memperolehinya setiap dom kita bagikannya. Yang keduanya sudah tentu keperluan SIM card. SIM card, Cikgu Salah, bantuan SIM card. Dan saya boleh sebut di sini bantuan SIM card melalui Berkat 2.0. Bantuan Ekonomi Rakyat Terengganu 2021 yang disalurkan oleh kerajaan negeri dalam sekitar 80 juta lebih. Ni mungkin orang ada nampak ni, Cikgu Salah. Yang pertamanya, bantuan SIM card setiap seorang murid sekolah di seluruh negeri Terengganu ni. Pelajar murid sekolah rendah 132,225 orang. Bilangan murid sekolah menengah 118,000
1,447 orang. Keseluruhan dia 250,696 orang. Kerajaan tanggung, kos tanggungan kerajaan dalam tempoh 6 bulan, 50,339,756 ringgit, 80 sen. Itu 6 bulan kita bagi SIM card belanja dia, pelajar-pelajar dia. Tapi tak, kita tak tahulah dia guna untuk apa tu di rumah masing-masing mak ayah dia urus lah. Tapi inilah data yang telah dilaporkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tambah lagi SIM card bagi keluarga berpendapatan isi rumah bawah RM604. Mana-mana isi rumah yang miskin sangat tu pendapatan dia, kita bagi lagi 11,576 keluarga yang terlibat. Kos yang ditanggung oleh kerajaan dalam tempoh 6 bulan, 2,324,461 ringgit 80 sen. Adapun keluarga yang berpendapatan isi rumah bawah 1,500. Keluarga dia pendapatan bawah daripada 1,500, cikgu salah. Tok Mulu kita hok yang gaji rendah-rendah, JPKK kita kemungkinan pendapatan rendah-rendah, orang kampung kita hok menega rendah pendapatan dia. Daripada 11,576 keluarga, kerajaan tanggung dalam sekitar 6 bulan, RM2,324,461 ringgit 80 sen. Keluarga yang 13,945 ringgit 560. 13,945,560 ringgit. Daripada 69,450 keluarga. Dan yang ketiga, pendapatan isi rumah bawah 2,500. Cikgu salah. Bawah 2,500 tu kita bagi juga. Dalam lingkungan 88,222 keluarga, kerajaan tanggung dalam tempoh 6 bulan RM17,714,978 ringgit keseluruhannya. Itu saya kira saya bilang saat inilah, dan sempat saya bilang sikit dah sekitar 80 juta lebih dalam berkat 2.0 untuk kita sediakan SIM card untuk pelajar-pelajar kita agar memudahkan mereka ambil pelajaran. Cuba bayangkan cikgu Solah, mungkin orang tak nampak, itulah usaha yang kita buat untuk memudahkan anak-anak kita belajar. Tak capur lagi bantuan-bantuan lain yang saya kemungkinan perlukan notis. Tapi saya nak beritahu bahawa kerajaan negeri memang ambil cakna sungguh-sungguh dalam memastikan pembelajaran anak-anak kita berjalan dengan baik. Di samping bantuan-bantuan di peringkat persekutuan juga, saya rasa banyak tawaran melalui Celcom, tawaran daripada agensi-agensi telekomunikasi ini banyak yang perlu ambil cakna oleh ibu bapa dan masyarakat, insya-Allah. Allah Taala. Yang keduanya, saya jawab terlebih tentang pelacongan. Alhamdulillah, melalui lajnah, melalui portfolio pelacongan, kita juga dah ada pelan pelacongan patuh syariat. Dah ada dan kita dah susung bagaimana pelan pelacongan patuh syariat, bagaimana melalui kerjasama PBT di bawah Dr. Alias, di bawah pelacongan sendiri Yang Berhormat Ustaz Ipin, dan di bawah Jabat Agama sendiri, iaitu bawah Penguatkuasa Agama. InsyaAllah, dari segi peraturan, dari segi undang-undang, dari segi ketetapan kita, kena patuh syariat. Hanya kalau berlakulah kes-kes tertentu yang kemungkinan di luar pengetahuan kita, masyarakat yang tahu boleh maklum pada kita, kita akan buat tindakan yang sewajarnya mengikut undang-undang dan peraturan yang ada dalam negeri kita, insya-Allah. Kita akan ambil cakna. Atas kecaknaan inilah, alhamdulillah, kita dah ada amar, grup amar makruf kita, ada grup penguatkuasa sukarela kita. Jadi ini juga berperanan bagi memperkuatkan bidan kuasa penguatkuasaan patuh syariat kita, insya-Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada YB di atas penerangan yang telah diberikan. Semangat yang dimaklumkan tadi, 80 juta lebih lah kerajaan belanja, kerajaan negeri belanja untuk
bayar SIM card saja pelajar yang berjumlah RM250,990 selama 6 bulan. Selain daripada bantuan iPad dan sebagainya lah kepada pelajar yang kurang bernasib baik. Jadi itulah usaha-usaha kerajaan negeri dalam membantu rakyat di musim pandemik COVID-19. Jadi untuk soalan seterusnya, soalan daripada Muhammad Rahim tuju kepada YB itu, dia tanya sikit ni soalan ringkas je. Pusat pemberian vaksin Kota Putera ni ada ke untuk pengundi Kota Putera saja ataupun dibuka juga untuk pengundi di dun-dun lain? Itu soalan ringkas tu Haji. Okey. Berkenaan dengan vaksin ni, baru ni memang kita beri keutamaan kepada pengundi di Kota Putera. Dan alhamdulillah setakat ni almost dah cover. Jadi ada juga yang bukan pengundi pun kita terimalah. Dia duduk di Kota Putera dan payah dia kata nak pergi daftar di adun yang dia mengundi. Jadi kita baru ni masa 2 minggu lepas kita ada juga beri dalam dukungan dalam dalam 50 orang gitu kot yang luar. Untuk akan datang ni kita akan buka untuk peniaga-peniaga usahawan-usahawan, peniaga kecil, apa ni, peniaga kedai makan, kerana antara syarat untuk kita buka perniagaan kedai makan mulai September ni insya-Allah adalah yang telah semua divaksinkan komplit 2 dos. Jadi atas dasar itu dan bersepenuh pula saya sebagai esko usahawan, kita nak mengalu-alukan semua usahawan-usahawan kita untuk mendaftar bagi cucuk vaksin pada 28 hari bulan ni insya-Allah. Dan hak ni ia terbukalah atas nama dia usahawan saja, sama ada dia pengundi di Dun Kota Putera ataupun tidak, insya-Allah kita akan beri keutamaan dia insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada YP Haji Fus. Dengan sendirinya dia menjawab juga soalan daripada Saiful Syahrul. Saiful Syahrul ada tanya, dalam usaha mengimbangi antara kawalan COVID dan kelangsungan ekonomi, mohon YB mengambil kira mekanisme vaksinasi kepada peniaga dan pekerja. Jadi Haji Fus dah jawab tadi, rasa tak boleh jawab ni. Soalan seterusnya iaitu ni mungkin Datuk Kuro. Iaitu dia kata semasa kerajaan MBN sebelum ni ada mengumumkan bahawa daerah Besut akan mendapat lebuh raya pesisir pantai dari Besut ke Kuala Terengganu. Belum sempat dibina, BN kalah di Terengganu. Harap perancangan yang telah diumumkan oleh kerajaan BN dulu akan disambung oleh kerajaan pantai ini. Mohon pencerahan. Ini mintalah takut-takut SPO 3 orang ni untuk jawab. Jalan ni sebenarnya, jalan kalau jalan sambung ke negeri-negeri ni buat federal. Macam LPT2 tu. LPT2 tu tanggungjawab federal, tapi dia pakai state, pakai dana state dulu. Kemudian yang dibayar balik. Yang ini pun begitu, sebenarnya memang ada rancangan. Bukan BN apa, itu federal. Bukan BN Terengganu pun. Itu federal, memang nak buat. Tapi, yalah, ada prioriti dia yang mana nak didahulukan. Tapi memang kita merayu dan kita minta pada kerajaan federal supaya sambung apa yang ada ni sampailah ke Besut dan juga sampai Kota Baru, insyaAllah. Itu yang sedang kita uruskan, tapi tak boleh buat segera tu. Tapi ada dalam perancangan. Saya rasa setakat itulah maklumat yang saya ada. Tunggu dulu lah. Terima kasih kepada Tuan Mak Mulia di atas jawapan yang telah diberikan. Tadi pada peringkat awal, YB Ustaz Manu ada menyebut tentang kejayaan Kerajaan Pas Terengganu melaksanakan manifesto iaitu 16 daripada janji PRU14 lah. Kalau boleh minta YB sebut sikit antara manifesto yang telah kita yang telah kerajaan negeri dapat laksanakan setakat ni yang dikatakan sebanyak 70%.
Terima kasih Cikgu Salah. Tapi kalau saya sebut habis ni, kena ceramah 2-3 jam pula Cikgu Salah. Saya rasa dah banyak kita poster-poster yang kita beritahu dan kita nampak. Tapi rakyat juga mesti tahu. Di antara perkara yang besar yang tidak pernah dibuat oleh orang. Dalam lingkungan kita buat ni memang tidak pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ni kebahagiaan besarnya. Termasuk yang Datukku sebut tadi. Kita terpaksa perbaiki semula kehilangan tanah rizat Melayu. Pegangan Melayu ni kita terpaksa cari balik. Alhamdulillah Datukku sebut tadi bagaimana nak mengembalikan semula kehaibatan dan kemuliaan serta kedaulatan tanah-tanah negeri Terengganu ni yang kita namakan tanah rizat Melayu tu biar banyak. Jangan kau lama kau sikit, kau lama kau sikit, kau lama kau tak ada. Alhamdulillah kita berjaya kembalikan semula. Datukku sebut dah tu. Itulah di antara penambahbaikan yang rakyat kena ingat. Rakyat kena ingat. Rakyat kena sedar jika berlaku sesuatu perubahan kerajaan akan datang pula. Dah tahulah macam mana Cikgu Salah. Kita nak baiki semula bak tanah ni. Alhamdulillah. Yang kedua, cukai pintu rumah kediaman. Alhamdulillah orang yang rumah kediaman dia kerana kita letak asah Allah Ta'ala walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kamu atas muka bumi ni tempat tinggal dan keseronokan seketika. Kita tak mau ganggu orang duduk di rumah dia, tanah dia, kediaman dia nak seronok. Tiba-tiba kita ambil cukai daripada rumah dia. Kita panggil cukai pintu. Alhamdulillah kerajaan kita. Memang orang dah ingat dah ni Cikgu Salah 3 tahun lebih ni orang dah cari mana dah. 3 tahun lebih cukai pintu rumah kediaman dikecualikan untuk rakyat negeri Terengganu. Bukan cukai rumah kedai, rumah kediaman. Alhamdulillah. 2-3 hari yang lepas, hari Rabu lepas, kita berjaya dalam mesyuarat esko untuk bagi peceng kepada warga Mah pula ni. Cikgu Salah, peceng warga Mah. Walaupun kita nampak sikit je, RM50 je sebulan. Mana-mana warga Mah yang tidak ada peceng, yang tidak pernah kerja kerajaan, tak ada peceng sebelum ni. Yang memang layak susah sungguh kerana kita nak rai orang tua-tua kita ni. Bahkan Tuhan Nabi pun ajar, rahmati dan kasihanilah orang-orang yang sudah lanjut usia di kalangan kamu. Maka kerajaan kita ambil asrak ni. Alhamdulillah mesyuarat esku hari Rabu baru ni, Ya Berhormat Datukku ada, Ya Berhormat Haji Khu ada, kita luluskan bermula daripada bulan Julai sehingga seterusnya peceng rakyat. Warga emas kita, peceng rakyat warga emas sebulan RM60. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya RM50 walaupun sebulan. Dalam tempoh setahun ataupun dalam tempoh 6 bulan ni, daripada bulan Julai sehingga bulan 12, RM300. Dan kemudian tahun depan insyaAllah kalau kerajaan ni lepas pelan raya benar lagi, 600 tahun. Alhamdulillah sekurang-kurangnya boleh bitih 600 tahun ni. Suka dah Cikgu Salah dah. Ni tidak pernah dilakukan sebelum ni. Alhamdulillah kita menghormati, menghayati warga Mah. Demikian juga nak selesai orang ngisak dadah ni Cikgu Salah. Allah kapung ni orang ngisak dadah dengan terawa sekali. Anak Tok Imam ada, anak Tok Bila ada, anak Ustaz ada, anak orang ni ada, anak orang ni ada. Alhamdulillah atas inisiatif kerajaan negeri sendiri buat satu kaedah pusat pemulihan penagih dadah secara holistik. Kita buat ubah sikit cara orang, iaitu adanya kerohanian, adanya kemahiran, kemudian kita cuba letak dia duduk sekapung situ. Kita didik dia, ajar dia, cara dia melalui tarbiyah, melalui ilmu, melalui kerohanian. Dan alhamdulillah kita dah butuh dalam sekakak ni mendapat sambutan yang baik. Hanya dengan sebab kita baru mula 50 orang dulu peserta daripada penagih-penagih dadah seluruh negeri datang. Dan kita dalam proses untuk memperkembangkannya. Darul Barakah kita akan perkampungan Darul Barakah di Pengkala Berangan. Ini tak ada juga sebelum ni Cikgu Salah ni. Tak ada lagi sebelum ni Cikgu Salah. Alhamdulillah peruntukan dia besar juga. Kita ambil bangunan, kita ambil tanah, kita buat. Allah nak selesai. Makan free. Orang ngisak duduk situ, kita nak didik dia, nak betul dia, jiwa dia. Makan free Cikgu Salah. Oleh kerana itulah saya nak cerita sesa ni panjang juga, termasuk Haji Khu sebut tadi, pinjaman untuk usahawan. Cikgu Salah
Cik Haji Khu boleh sebut perbandingan sebelum ini, pinjaman hok sebelum ni dengan pinjaman hok kerajaan ni, Allah beza sangat, alhamdulillah. No pula tak ada riba untuk memudahkan orang supaya orang tu berniaga. Ada juga dia kata, apa dak riba batu wang, beri pinjaman. Kerana kita ambil juga sunnah Nabi SAW, beri pinjaman ni lebih besar pahala dia. Atas asas kita nak beri pacing supaya bila dia boleh pinjaman, dia ada usaha, ikhtiar sungguh sikit, dia mikir, oh nak bayar juga hutang ni, nak bayar juga hutang ni. Silap-silap kalau beri batu wang saja, habis 300 ya, 300 ya habis. Tak dah nak menega apa. Beri 3,000 ringgit, habis 3,000 ringgit. Hanya untuk inisiatif memudahkan dia nak menega. Ini beberapa perkara yang kita adakan insya-Allah. Dan juga termasuk kita nak mengembalikan semula Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Alhamdulillah dalam proses nak mengembalikan semula. Walaupun kita dah panggil Kuza, tapi kolej milik kerajaan negeri sendiri juga telah diperkasakan dan telah diusahakan oleh Esko Pendidikan kita. Itu sebahagian yang saya rasa, kalau sebab tu saya kata kalau sebut belaka, masuk juga mungkin orang tanya banyak Tegu Salah, saya rasa juga mengenai pengangguran yang saya rasa kena beri juga kepada Datukku sebut sikit. Sebab orang kata dah kerajaan negeri Terengganu ni nak beri 25,000 peluang kerja, betul ke tak? Ada orang cakap macam tu. Saya rasa saya tolong panjang sikit waktu Datukku lah jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Jawab halal dulu lah. Yang Mak sebut tadi tu. Dia pekerjaan yang wujud ni, kita ada dua jenis. Satunya pekerjaan dia wujud di Terengganu untuk anak orang Terengganu. Ada juga pekerjaan dicari, kita cari-cari jumpa tempat lain, di negeri lain, tapi untuk anak Terengganu pergi. Kalau ikut kenyataan rasmi, data rasmi daripada kerajaan, Jabatan Negara Rakyat dulu, sekarang ni dia panggil apa ni, dah ubah nama pula dah. Tahun 2018, tengok. Tahun 2018 ada 9,147 peluang pekerjaan. Di mana anak-anak Terengganu ditempatkan di merata tempat adalah 9,000 orang. 2018. 2019, 9,700 orang. 2020, setakat yang kita ada ini 578 orang. Ada tambah lagi, figure ini lama. Jadi capuk ini saja dah lebih kurang 19,000. 463 orang, kita janji nak beri 20,000 dalam manifesto kita. Tak habis lagi ni, baru separuh masa. 2-3 tahun lebih. Jadi ada lagi masa, pun dah capai 19,000, lebih kurang 20,000 orang dah. 20,000 jumlah peluang pekerjaan yang kita ada di Terengganu dan juga di luar Terengganu yang ditempatkan anak-anak Terengganu. Kemudian, kita juga membantu syarikat milik orang Terengganu. Ada dua. Untuk minyak, orang minyak ni ada dua jenis. Satunya syarikat yang didaftarkan di Terengganu. Ada syarikat didaftarkan atas nama anak orang Terengganu, IC sebelah. Itu kita dah cakap dengan Petronas, berpakat kena asingkan. Bukan hanya daftar di Terengganu, tapi milik anak Terengganu. Dan baru ni kita minta dengan Menteri Kewangan yang lepas Mari Terengganu, kita kata dipanjangkan permohonan permintaan daripada orang Kemaman yang telah menubuhkan satu majlis, Majlis Petroleum Kemaman, Terengganu Oil and Gas Council. Dia minta kalau projek-projek nilai lebih kurang 50 juta ke bawah ni, beri ke anak Terengganu lah. Kita sedang berusaha dengan Petronas untuk realisasikan nasihat kita ni. Jadi, itu dari segi pekerjaan lah. Yang Ustaz, yang Ustaz Mano sebut tadi, sebahagian kecil, 1/3, ada lagi banyak lagi tu, utamanya atas tanah tu, tapi nak cerita dia panjang macam Ustaz kata, macamnya pendidikan 3D. 3D ni, Sekolah Rendah Islam Darul Iman. Dan itu merupakan satu, sangat-sangat diduki oleh orang kita berebut nak masuk. Anak-anak daripada pegawai pendidikan negeri Terengganu, bukan hak agama, hak feder tu pun, hak negeri, pun berebut nak atur anak ke sini. Dah buat dah. Tapi taklah setiap don lagi, tapi telah kita mulakan. Kemudian nak buat semidi. Itu pun sedang dalam proses.
tanah-tanah yang macam disebut tadi yang dirampas dan gitu-gini tu kita nak baiki balik. Jadi alhamdulillah lah kita bergerak. Macam adik kau kata dah Terengganu ni tak nampak macam ada pembangunan. Saya kata kadang-kadang pelik tanya tak pembangunan dia nak tengok. Kita, ya, orang kata tamat ilmu, contohlah, tamat duduk bersukar, tembila tamat ilmu tu. Gitu lagi, bukan kita masa, kita masa dulu lagi. Kita nak buat banyak onda, nak sambung, nak tu ni, tapi dia dia ada kes mahkamah pula. Bila ada kes mahkamah, berpanjangan, kita tak nak kacau. Itu bukan bukan salah kita lah tu. Tapi kita ambil daripada lepas. Begitu juga banyak projek-projek yang kajang ni paksa keluar belanja banyak. Buat dulu bayar dia. Dan kelihatan yang masih kita bayar. Bil dia. Antaranya ialah pembangunan pembangunan bandar Kuala Nerus. Takbiran Kuala Nerus. Lepas tu projek air. Dua, utara dan selatan. Itu pun bil dia dah. Yang buat dulu. Tapi kena bayar masa kita. Nak mana? Terbayar lah. Itu antaranya lah. Saya tak boleh melarat banyak tapi takut. Tapi itulah sebahagian yang kita boleh sebut. Saya agak cukup akal kalau tidak sepanjang pula cikgu pula orang lain tanya lagi lah kalau ada insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih kepada Baby Datuk Ku di atas jawapan kita masih ada lagi masa lebih kurang setengah jam. Setengah jam pukul 11 kita akan berakhir. Jadi soalan seterusnya yang diberi oleh Wan Azimuddin Wan Ibrahim. Soalan ni saya rasa dia tuju pada WB Agisku ni. Macam mana kaedah untuk bantu peniaga dan usahawan seperti petani, nelayan dan berapa orang yang telah dibantu oleh kerajaan negeri? Apa output selepas dibantu setelah 3 tahun memerintah? Saya nak tahu data mengikut DUN. Dibesu. Ini tak notis tu. Yalah, tak apa. Soalan tu kalau berbentuk data macam tu memang kita tak boleh nak bagi jawapan terus lah. Mungkin saya perlukan notis untuk berikan figure-figure yang tepat lah. Cuma setakat ni apa yang WPU buat bukannya sasaran ikut DUN, ikut permohonan yang dibuat. Kalau ada di DUN tu yang mohon, kita proses. Mungkin kalau dari segi jumlahnya ada yang ramai, ada yang sikit tu tidak konsisten lah. Kerana kita bukan turun melalui DUN-DUN. Tetapi kita ikut permohonan yang diterima daripada pemohon-pemohon itu sendiri. Tapi alhamdulillah antara yang aktif juga adalah di Besut kita ni ramai yang mohon. Cuma apa yang kita tambah baik, saya sebutkan. Figure tu saya minta notis untuk kita apa ni bagi. Cuma apa yang penambahbaikan yang kita buat. Kalau sebelum daripada ni, sejak ditubuhkan YPU ni, pengertian usahawan tu hanyalah di peringkat YPU tu adalah usahawan-usahawan dalam PKS mata-mata. Yang buat karipap, yang buat sejuk beku, yang buat kepuk, buat kepek-kepek gitu. Apabila saya dipertanggungjawabkan, saya cuba bukakan dimensi ataupun definisi usahawan itu kepada yang lebih luas. Kerana kalau sebelum daripada ni, petani yang datang ke YPU seolah-olah akan disuruh baliklah kerana suruh pergi ke exco usahawan, exco pertanian. Kalau penternak yang datang ke YPU juga akan disuruh balik kerana suruh dimohon ke Esko Pertanian. Kalau usahawan-usahawan kita dalam bidang pelancongan datang ke YPU,
juga akan disuruh balik supaya mereka pergi jumpa esko pelancongan mereka. Di sini saya tengok ada sedikit perlu penambahbaikan pengertian itu sendiri, kerana dengan pengertian itu kita boleh tengok fokus kepada bidang mana yang kita perlu tangani. Sebenarnya usahawan ni dia kena cross border portfolio esko sedikit, bukannya orang kata gala tanah orang terus, tetapi ada pengertiannya, iaitu kalau kalau dalam bidang pertaniannya juga usahawan, kalau bidang pelancongan juga usahawan yang perlu ditangani oleh Yayasan Pembangunan Usahawan yang tidak ada pengertian sebelum daripada ini. Alhamdulillah dah 2 tahun dah lebih kurang, dalam ujung 2019 macam tu kita buat penambahbaikan ini, iaitu kita menyantuni semua jenis usahawan-usahawan yang datang. Cuma kita tidak bagi yang fundamental. Contoh, kalau usahawan dari bidang pelancongan datang nak buat pinjaman dengan YPU, nak buat sale, tak bolehlah. Itu dia punya core business dia. Kita hanya bagi yang hiliran. Ataupun penternak mari minta dengan YPU, nak buat pinjaman dengan YPU, nak beli lembu, bakal lembu. Ataupun macam Cikgu Solah, usahawan petani mari jumpa YPU nak beli benih durian. Durian gapo tu hak mahal tu, durian musangking. Banyak eka Cikgu Solah ni nanelo ni. Jadi kalau datang untuk buat permohonan untuk fundamental macam tu, benda asas dalam bidang tersebut, kita tidak entertain di peringkat YPU. Kita hanya bagi yang hiliran. Contoh hilirannya macam pelancongan. Nak buat sale tak boleh. Tapi kalau dia mari nak buat pinjaman untuk beli snorkeling set. Snorkeling set tu nak 40. Harga RM120 6,000 lebih kurang. Itu kita boleh bagi. Kalau dah bila bidang peternakan, dia nak beli lembu tak boleh. Tapi nak beli mesing buat makan lembu, insya-Allah boleh. Gitu. Kalau nelayan, kalau nak beli bot, tak boleh. Tapi kalau nak beli benda-benda asas macam jaring, ataupun peralatan-peralatan bot sampingan, life jacket, apa semua tu, itu boleh. Yang ni kita buat dah understanding antara esko-esko supaya kita tidak dilihat buat pagar tu sampai tak boleh masuk langsung dan orang. Kita boleh, tapi untuk setengah-setengah ataupun bidang-bidang yang berbentuk hiliran. Itu penambahbaikan yang boleh saya sebutlah tentang sebab penanya ni sebut petani apa semua. Kalau sebelum pada ni memang tak ada. Orang hak buat kepek, orang hak buat apa semua sahaja bawah YPU ni. Ataupun batik. Batik tu memang diklasifikasikan sebagai usahawan. Ataupun tembaga, songket tu masuk. Tapi kalau yang selain daripada tu, sebelum pandemi tidak. Dan alhamdulillah, sudah 2 tahun ni, kita buka ruang kepada usahawan-usahawan dalam bidang-bidang yang selain daripada yang dipengertikan oleh usahawan Terengganu sebelum ni, kita tambah baikkan. Wallahu'alam. Terima kasih kepada YB Ajafus. Saya pun dah tengok soalan ni tak ada. Tak ada dah soalan. Masa ada lagi dalam 25 minit. Jadi saya minta kepada YB Esko lah untuk mungkin penggulungan tu. Ngelah ni. Siapa tu nak buat penggulungan daripada 3 orang ni. InsyaAllah. Tu dah apa Tokku? Orang besuk lah. Orang besuk lah gulung kok. Ya, gulung biar tuan rumah lah. Dulu lepas tu boleh ustaz mana ngelah. Lepas nak ustaz tuku, lepas tu ustaz mana. Okay, kat sikit seorang.
Okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kata kita dah berada di penghujung program kita pada malam ni. Harapan sayanya adalah apa yang disebutkan oleh rakan-rakan Esko panel tadi memberikan kita gambaran bahawa kerajaan kita sekarang ini walaupun dalam pandemik yang ada hampir 2 tahun dah membelenggu kita ni, banyak perkara-perkara yang telah kita buat dan hampir 16 daripada 20 manifesto janji pilihan raya kita telah tunaikan. InsyaAllah baki yang ada ni insyaAllah sempat lagi untuk kita tambahkan lagi perkara-perkara untuk kebaikan rakyat. Yang pentingnya rakyat kena ingat, rakyat kena sedar bahawa perkara-perkara yang dibuat ini perlu diingat sentiasa yang tidak pernah dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum daripada ini. Inilah yang kita letakkan moto kita, Terengganu maju berkat sejahtera. Dan yang saya selalu tekankan apabila saya bercakap dengan usahawan-usahawan lah, jarang negeri ataupun mana-mana moto orang meletakkan perkara perkataan berkat. Kalau maju selalu kita dengar, kalau sejahtera selalu kita dengar, tapi kalau berkat ni sebab barang berkat ni barang tak nampak. Barang tak nampak ni lah yang kita sebagai pejuang Islam yang kita sentiasa beriman kepada barang tak nampak. Karena berkat ni dia tak mari dengan hari ni. Kalau kita kata berkat mesti daripada yang sebelum daripada ni. Oh, bagus budak tu. Oh, berkat mak ayah dia lah tu. Juru. Oh, dia tu. Apa ni, senang. Tu berkat kerja dia. Tak ngular lah tu dapat duit berkat. Dia tak ada berkat ni, hok boleh berdebok hari ni. Dia ada kaitan dengan hok sebelum daripada ni. Jadi hok berkat ni lah hok kita tanamkan kepada rakyat kita supaya buat benda baik, kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik di masa hadapan. Nah, dengan berkat ni kita buat. Contoh kalau dalam usahawan saya sebut seumur. Berkat ni dia nak, kalau dalam usahawan kalau kita berniaga kita jangan kedekut. Nak bagi contoh jual nasi semakuk, seria nasi lemak semakuk, pok bubuh semakuk. Betul kita dapat semakuk itulah harganya. Tapi kalau kita ambil lagi sekepal pak bubuh situ. Hok ni hok sebenarnya hok berkat ni. Begitu juga kalau cucu pitih ke gano ke. Harga berapa ni semua? Harga 12 ya 30 sen. Bayar 12 ya adalah 30 sen ambo sedekah balik. Ambo hadiah balik. Yang ini kalau dalam pengertian ekonomi kapitalis, bodoh mu. Bila mu nak kaya? Bila mu nak senang? Pakak duk bagi piti kok orang. Tetapi dalam Islam, hok ni lah yang menjadi perkara bapa dia tu lebih senang daripada orang. Bapa dia lebih kaya daripada orang. Bapa dia lebih sehat daripada orang lain. Kerana benda-benda yang ini. Nah, ini pengertian yang besar dalam Islam yang kita nak terapkan kepada rakyat kita supaya bermurah dalam semasa kita bermuamalah dengan manusia yang lain. Karena dengan tidak, kita tidak akan papa dengan kita memberi. Kita tidak papa kerana kita sedekah. Tetapi kita akan senang, kita akan kaya, kita akan lebih maju dengan kita bersedekah insya-Allah. Jadi perkara ni saya harap sangat kepada usahawan-usahawan ataupun yang bukan usahawan untuk kita terapkan dalam diri kita supaya kita tahu hari ni kita bui suatu hari nanti kalau tidak diri kita, anak kita, kalau tidak anak kita, cucu cicit kita yang akan merasai natijah baik itu nanti insya-Allah.
Dia cukup sekadar tu penggulungan saya pada malam ni. Mudah-mudahan semua daripada kita akan terus sejahtera dengan kepimpinan Terengganu sekarang ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku lukau lihada. Astaghfirullahalazim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penggulungan oleh YB Haji Khus, Esko dan juga Adun Kota Putera. Jadi saya bagi peluang kepada Esko seterusnya, YB Datukku untuk beri patah ruas sebagai penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nak guluh tapi nak kongsilah masih pengalaman. Saya ni kebetulannya bekerja sebagai pegawai kajian lama, termasuk jadi DO Besuk tu. Saya kira-kira lebih kurang 40 tahun lebih dah saya bekerja, termasuk jadi wakil rakyat dah 3 kali. Dan saya melihat yang selama ini kita yang kita buat ini adalah untuk rakyat, untuk kita bantu dia. Dan saya seronok sama dengan semua sahabat dalam Esko ni yang kita sama. Sangat erat dan saya tengok semua orang bekerja kuat. Dia sesungguh untuk semata-mata untuk menunaikan janji-janji yang telah kita buat kepada rakyat. Dan saya tengok ada sedikit kelainan pada akhir-akhir ini daripada yang kita perintah ini, di mana kita menggunakan sepenuhnya kemudahan yang kita ada iaitu JPKK kita. Saya seronok sebenarnya dan JPKK Makdun, JPKK Ladang ni. Ladang ni sebenarnya, saya kongsi sikit lah. Ladang ni nama je ladang, tempat sawit tak ada, getah tak ada, habis ladang. Tak tahu siapa, ladang luyang pulak ke mana, tak tahulah. Tapi, orang yang dia, mereka ni dalam masa pandemik ini sangat memerlukan bantuan daripada kerajaan. Dan yang mudah kita salurkan kepada komuniti ialah melalui JPKK. Kalau di ladang, contoh kita tak banyak lah, di JPKK ada 21 JPKK. Tapi mereka bekerjasama cukup erat sebenarnya. Contoh sekarang ni yang pembaharuan yang kita buat, kalau boleh kita, saya kongsi lah, bukan nak apa-apa tak. Macam bakul makanan kita bagi. Dulu kita bagi ke rumah-rumah. Tapi kita tak tahu sebenarnya keperluan dia benda. Kita nak beri beras-beras, takut beras banyak dah rumah dia. Tak mau beras, tapi kita beri juga. Jadi akhirnya, dia ladang buat seluruh koperasi. Kita beli, kita bagi ke orang melalui voucher. Satu hiyah ambil. Lepas tu bagi ambil barang. Nak benda, ambil satu hiyah. Satu ringgit, ambil lah barang apa nak ambil. Bukan kita yang tetapkan, mereka tetapkan. Dia mula piti satu hiyah tu, dia boleh beli kod dia di koperasi kita. Nah, itu kita telah buat. Kemudian, kita juga galakkan untuk lahirkan pesawahan-pesawahan baru di Dun Ladang. Ini kita pergi direct kepada rakyat. Saya banyak benda permohonan dan kita luluskan segera. Contohnya orang ladang nak jala. Jala dalam pagi. Saya pun pendiri dalam pagi, bukan langsungnya. Nak jala, kita beri jala. Minta hari ni, esok kita beri. Lepas tu, ada yang buat karipak. Nak freezer, nak banyak. Pergi beli freezer, kita beri freezer. Tadi saya masuk kampung tadi, nak buat cilibo. Nak buat dengan lama dah buat, tapi tak boleh banyak sebab mesin kurang. So kita mesin kecil, kita beri mesin besar. Nak perak kambing. Macam-macam ni reka ni, perak kambing pun kita beri bantuan. Freezer, RM1,700 kita boleh beri. Dan Alhamdulillah saya telah menasihatkan kawan dalam JPKK ni, tambah kursi. Kalau nak siasat tu siasat lah, tapi jangan siasat tambah beri, siasat biar nak beri. Tujuan siasat tu nak beri, bukan siasat tambah beri. Jadi Alhamdulillah, dan setiap bulan di Dun Ladang ni contoh kita bagi setiap bulan setiap JPKK kita beri 20 orang untuk terima bantuan. 20 orang setiap bulan, maknanya 220 orang di Dun Ladang akan terima tambahan setiap bulan. Itu kita uruskan insyaAllah. Dan segala perkara-perkara kita nak maklumat, kita nak bantu pun mudah melalui JPKK. Saya rasa kita kena perkasakan dan kita kena perkuatkan JPKK. Dan saya cukup senang hati dengan JPKK saya lah dekat ni. Begitu juga saya rasa sahabat lain juga memang punya kerjasama yang baik dengan JPKK. Dan kita kena gunakan dengan sebaik mungkin mereka.
Mereka yang sebenarnya rapat dengan rakyat. Mereka tahu siapa yang miskin. Mereka tahu siapa yang perlu bantuan. Kita kata beri mereka, orang mana nak beri. Tapi ada juga yang dibikin contoh. Dia kata nak beri ke mana aku? Rumah dia ada 2 buah kereta. Dia minta kereta juga. Dia fikir nak beri telefon melak-melak juga. Saya kata, dulu dia memang kaya. Projek banyak. Tapi pandemik ni tak ada projek. Kena bayar pula kereta. Jadi, serta-merta jadi miskin. Ya, dia kaya satu ketika. Tapi, sekarang kereta kena bayar, kerja tak ada. Nak makan pun bayar. Ha, dia beri bantuan. Itu kita kena perhatian tentang itu, insyaAllah. Yang sebab akhirnya ialah, yang tinggi ialah kita bantu rakyat kita. Kita bercakap tentang pelaburan, kita bercakap tentang bantuan apa, akhirnya adalah untuk rakyat kita. Jadi saya rasa kita kena dekati rakyat kita, dan saya rasa yang umat kita, alhamdulillah, sekolah kita sangat-sangat berperanan melalui pergi on the ground untuk bantu mereka. Dan saya di peringkat lebih tinggi, juga sekarang ini saya sedang menilai sebenarnya untuk melihat kembali perkhidmatan tadi, perkhidmatan yang diberikan oleh pegawai kerajaan kepada rakyat. Kadang-kadang kita bertanya, boleh tak permohonan kalau dulu setahun, dulu kita nak buat 6 bulan, boleh tak? Atau nak dalam 20 hari je, boleh tak? Kalau tak boleh, masa apa? Jadi saya sebut mentua saya dengan pegawai-pegawai saya di jabat tu, kalau boleh buat cepat apa, buat lambat? Kalau boleh cepat apa, buat lambat? Buat cepat. Tak boleh, tak boleh, mesti ada sebab. Kena kabar sebab tu. Itu cara kita berfikir sekarang ni. Untuk membaiki pentadbiran. Dan kita kena pergi detail sebenarnya. Hal-hal tanah ni, dia tak boleh main kata orang mudah-mudah tau. Dia A sampai Z tu nak kena faham betul-betul siapa. Sakok situ, sakok sini. Jadi alhamdulillah, sekarang ni kita libatkan pula, seperti mana dulu, juruko-juruko swasta. Yang akan membantu kita untuk mengukur tanah. Walaupun rakyat kena bayar mahal sikit, tapi cepat. Juga swasta ni pula, kalau tak ikut seorang, kita ambil 10 orang. Tak ikut 10 orang, kita ambil 100 orang. Jadi kita boleh buat cepat, insyaAllah. Ini sedang kita uruskan bersama lah, insyaAllah, dengan PTG. Saya fikir, ya, apa yang kita laksanakan, alhamdulillah, setakat ini cukup baik. Kita akan tambah baik-baik, tambah kebaikan lagi. Kalau ada mana-mana kesilapan tu, kita akan baiki, insyaAllah. Asal kita adalah untuk membantu rakyat negeri Terengganu yang kita wakili mereka. Dan alhamdulillah setakat ini saya sangat berpuas hati. Kawan-kawan saya, sahabat-sahabat juga, esko juga sangat berpuas hati. Kita seronok sebenarnya bila bermusyarat ni sahabat esko ni. Sebab masing-masing positif. Nak tolong je semua. Cari je. Kadang-kadang pernah ingat paling penting nak belanja banyak sebab nak tolong. Tapi kita tolonglah setakat boleh. Wallahualam, terima kasih banyak orang besok. Mudah-mudahan kita jumpa di lain kali. Minta maaf banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pemulungan. Jadi masa kita ada lagi lebih kurang 9 minit. Jadi yang terakhir kita bagi kepada YB Ustaz Muhammad Nur Hamzah lah untuk buat ucapan pemulungan. Silakan YB. Terima kasih Cikgu Salah, Ya Abu Ahmad, Alpena, seluruh yang bersama dengan kita pada malam ini. Yang pertamanya, memang kita nak bukan sahaja pemimpin tapi rakyat kita beriman dan bertakwa. Bukan sahaja pemimpin tetapi juga rakyat mesti bertakwa kepada Allah. Sebab barakat ini datang sebagaimana yang disebut oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu-satu negeri itu, maknanya pemimpin dan rakyatnya, semuanya bertakwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, patuh dengan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, nescaya Allah Ta'ala akan buka segala berkat daripada langit dan bumi. Atas asas kita nak bukan sahaja pemimpin tapi rakyat kita ada asas iman dan takwa, inilah penumpuan kita. Bukan sahaja projek-projek fizikal ini mesti dilihat. Kadang-kadang orang ni dia nak tengok projek fizikal je, Cikgu Salah, dia tengok projek Cikgu. Tapi kalau projek yang besar-besar seperti Tamang Ilmu, Zuz Bebas Cuka, Zoo Kija, projek-projek yang begitu besar kemungkinan orang nak tengok.
tapi kadang-kadang tidak memberikan penyelesaian yang cepat dan penyelesaian yang langsung untuk kebajikan rakyat kita. Yang kita nilai sekarang untuk kebajikan rakyat kita yang paling utama. Sebab itulah alhamdulillah hasil daripada penumpuan kita bukan sahaja untuk rakyat negeri Terengganu yang sedang berada sekarang, tapi juga kita berfikir untuk masa depan anak-anak kita. Kita buat dua skim untuk bantu cikgu-cikgu kita, guru-guru kita yang mengajar Al-Quran. Khususnya di sekolah-sekolah ni. Sama ada sekolah kerajaan ataupun sekolah agama rakyat lah secara khususnya. Dia bawa skim Musa'ab bin Umair. Bawa skim Al-Ghazali. Skim Musa'ab bin Umair. Kita peruntukkan 8.5 juta kita bagi. Ini tak ada sebelum ni. Untuk memperkasakan cikgu-cikgu kita dan memberikan kebaikan pada cikgu-cikgu kita yang mengajar Quran di tadika-tadika, khususnya agar mereka buat penumpuan untuk anak-anak kita mengajar Quran. Juga skim Al-Ghazali untuk cikgu-cikgu kita sekolah agama rakyat ni, agar mereka ditambah sikit allowance-allowance, mereka beri semangat mereka nak mengajar anak-anak kita. Juga peruntukannya lebih kurang 5.4 juta skim Al-Ghazali. Skim Al-Ghazali 5.4 juta. Dan kita juga buat satu pusat tafaqquh fiddin, pondok yang diurus oleh kerajaan kita yang lebih kurang hampir 2 juta lebih untuk mendidik anak-anak kita kuliah tafaqquh fiddin Tok Syekh Pulau Duyung. Ini juga Tok Syekh Duyung kita, agar rakyat kita akan lahirkan ulama-ulama di negeri Terengganu. Ini sebahagian. Dan juga guru pintar Al-Quran. Sebelum ni, allowance mereka 1,200 je. 1,200 ni tahap miskin. Cikgu Solah, alhamdulillah, kita tahun lepas kita dah up gaji mereka jadi 1,500. 300 kita tambah. Sebab tu cikgu-cikgu Yayasan Islam yang tahu, tolong beritahu ke rakyat kita bahawa bagus kerajaan yang ada ni. Daripada 1,200 jadi 1,500 dah. Ada cikgu Quran, cikgu agama yang sebelum ni dapat allowance 1,500. Kita up jadi 1,900. Ni dah antara guru-guru Yayasan Islam Terengganu yang kita upkan gaji mereka untuk memberikan ruang kepada mereka memperkasakan agama dan memperkasakan sistem pendidikan agama dalam negeri kita. Tujuan apa? Untuk melahirkan bukan sahaja orang ada hari ini, tetapi anak-anak kita akan datang menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Bila tengok projek-projek, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok projek-projek ni, kadang-kadang bawa kerajaan negeri, kadang-kadang bawa kerajaan persekutuan. Jadi kena tengoklah, kena nilailah, ada bawa kerajaan negeri, alhamdulillah. Jalan Maris ada, bawa P02 ada, bawa PBT ada. Kadang-kadang ada projek peringkat persekutuan. Jadi itu tanggungjawab federal yang sebelum ni kita menanggung sah-sah juga 22 tahun bawa kerajaan PH. Kemudian baru ni berlaku pula pergolakan dan tidak kestabilan dalam pentadbiran di peringkat persekutuan, juga mengganggu urus tadbir projek-projek di peringkat persekutuan sendiri. Walaupun demikian, peringkat negeri alhamdulillah berjalan dengan baik, projek-projeknya berjalan baik, aktiviti-aktivitinya walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang agak mencabar dan agak terbatas. Mudah-mudahan akhir sekali yang hadir malam ini, tolong sampaikan maklumat-maklumat ini kepada rakyat kita. Kemungkinan ada orang Besuk, orang Ulu Besuk, orang Kuala Besuk, orang Kota Putera tak tahu ni hak kerajaan kita buat kenapa comel-comel ni. Tolong khabar, tolong maklum, tolong saruh kedai-kedai insya-Allah agar mereka tahu bahawa kerajaan yang ada learning Allah bagus sangat dah, perlu dikekalkan dalam pelihara yang akan datang insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ahmad, Ustaz Muhammad Noor Hamzah di atas penggulungan yang terakhir oleh Esko yang terakhir sejak tadi. Jadi sepanjang program dialog kita pada malam ini, saya dapat buat beberapa kesimpulan lah. 3 tahun lebih kita memerintah negeri Terengganu, kerajaan yang ada ni membuat pembaharuan dan juga meneruskan pembangunan yang ada di negeri Terengganu. Dan yang keduanya, telah melaksanakan 70% manifesto pilihan raya dan melaksanakan kebajikan sepanjang COVID-19
ada setengah-setengah rumah sampai 3-4 kali dah takat COVID ni dapat baku makanan dan sebagainya. Dan yang terakhir, Islam adalah agenda yang telah sedang dan akan terus dilaksanakan oleh kerajaan negeri Terengganu insya-Allah. Jadi saya bagi pihak majlis dengan ini merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang telah menyertai program pada malam ini, khususnya warga Besu. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada tiga-tiga ahli panel kita, kepada FKU kita yang meluangkan masa pada malam ini untuk bersambung dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam program dialog dan memperjelaskan pelaksanaan ataupun perjalanan kerajaan negeri selama 3 tahun lebih ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan dan lain program. Maka dengan ini saya mohon maaf di atas salah silap jika ada. Sekali lagi terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Mana start mula saya terjebak dengan dadah ni lebih kurang umur habis sekolah lah. Habis sekolah umur 18. Masa tu kan habis sekolah ke baru bebas lah kata orang. Mana kawang. So dapat pengaruh daripada Akas Baya? Mana ni kita ni bukan Akas Baya. Kawang ke orang lebih dewasa, orang tua dia kita. Banyak kawang orang tua-tua. Jadi dia invite sekali ke? Dia ajak? Dia dah ajak, jadi kita duduk tengok-tengok. Jadi terang, rasa nak terang. Bila dia rasa nak terang, maknanya ni start ada sepekat. Mula dengan boleh? Bermula dengan isap gang. Mula-mula sekali. Lepas tu? Isap gang, lepas tu isap ganja. Masa tu umur 18? 18. Ni sekarang ke sama dalam tahun yang sama. Dok, mana ni lepas setahun kok ah. Belajar-belajar isap gang. Lepas tu baru ah. Mana ni agrik. Agrik semasa. Ni rasa nak terasa sama. Rasa ada mau ada hak baru, tubik juga baru nak. Mana dah gitu. Dah berapa lama kau? Tapi mana ni sepanjang mana ni tu mana dok sok mo lah kata ambil.
Tapi tempat masa kita kerja, kita kerja. Tapi bila habis kerja, senang ambil, nak jumpa kawan, nak enjoy, gitu lah. Sebelum pada ni kerja kan? Sebelum ada ni, saya last sekali lah kerja. Last sekali saya kerja offshore lah. Sebagai? Sebagai pekapalang, AB. Kerja offshore tu, pekapalang tu buat benda? Maksudnya, kerja tu lebih kurang untuk atau supply barang ke platform untuk cari gali ke. Lama ada kerja? Saya kerja 6 tahun. Sekarang kahwin tak? Sekarang duda. Tapi ada anak? Anak ada seorang. Ada seorang? Anak puan. Umur 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Mana banyak dah ni kita lalu. Mana ni pernah rasa masuk J, pernah rasa orang kata pergi ikut ADK, CNC. Kira kita cuba nak pulih, cuba nak pulih, jatuh, cuba nak bangun, jatuh. Lepas tu mana ni dengan musim keadaan sekarang, pekat umur ni, kita rasa terbuka hati bila tengok ada barakah tempat baru ni. Jadi hak kita hak nak pulih ni lah mana ni. Kita mari lah sini. Sekarang umur berapa? Umur 35. Dah masuk ke penjara tu, kes mana? Masuk penjara tu, ke langgar syarat. Langgar syarat? Syarat apa? Syarat saing, pengawasan. Jadi dia masuk tu lah? Pengawasan. Berarti kata lain macam pergi sikit lah? Lebih kurang gitu lah. Berapa lama? 11 bulan. Setahun. Tempat ni tahu mak saudara. Dia ada kawang. Ada kawang, mana kawang dia bagi tahu. Dia tengok saya mana dia bagi tahu. Hari saya ada tempat baru buka Daru Barakah dekat ni dekat Cedah Jadi dia tu bagi tahu saya mana dia minat dak, mana betul-betul nak, mana saya rasa saya nak lah. Mari hari ni. Peserta pertama hari ni. Mana ni kalau hak baru apa senang pada hak baru-baru tu lah. Mana ni tak payah lah. Mana cukup setakat rasa lah. Tak payah sampai ketagih lah. Mana rasa cukup lah. Kalau hak terlibat dah? Mana kalau hak terlibat dah? Kalau hak dah terlibat lagi? Tak terlibat lagi, minta-minta jangan lah saing. Mana ni kalau ada tahu mana ni saing-saing tu. Hak ada, hak misak tu tak payah lah dekat. Kita manusia ni kan gitu lah, takut. Lemah.